bahwa katanya RCM akan diwariskan sama L sendiri. Ada tanggapan dari Mas Dani? Ya mungkin iya. Iya, ada memang kan ada rencana ke sana. Yang berminat memang L. Kalau Al sendiri memang enggak ada. Al belum ada niatan, Dul juga belum ada niatan. Pertimbangannya apa sih akhirnya mewariskan RCM sendiri sama L nantinya? Pertimbangannya ya mungkin karena L yang paling rajin lah ya. Rajin dalam artian musiknya kah atau pendidikannya kah atau seperti apa? Nah, semuanya lah. Dari kecil memang paling rajin. Jadi dalam tur ini akan ngajak anak-anak. Surabaya kemarin kan anak-anak. Nanti ke Semarang, Safia sama Ali juga. Nah, pokoknya kalau kota-kota di Jawa, anak-anak mungkin bisa ikut. Kecuali luar kota, luar Jawa ya. Ada rencana untuk membawa mereka manggung kayak Al dan Lu kan mereka juga bisa main musiknya. Oh belum. Mas, udah ada serah terima belum sih sama si L untuk langsung jadi akhirnya pendamung Jawa sebagai RCM sendiri, manajemennya? Belum ada sih, justru malah mungkin lebih besar dari RCM mungkin ya. Oh. Kita kan sedang mempersiapkan Dewa 19 Corporation gitu, dan mungkin L yang jadi direktur utamanya. Dari Mas Adi sendiri mungkin? Ingin pensiun kah, menjatuhkan RCM sama L gitu, menyerahkan RCM ya, sama L? Bukan pengen pensiun, pengen santai. Pengen lebih banyak waktu, punya waktu sama Safia, sama Ali kan. Sudah. Ini kan konser ini kan kayak reuni gitu konsepnya. Itu yang bikin itu Mas Dani, yang membuat konsepnya Mas Dani atau dari promotor? Promotor. Justru dari promotor. Sistem pembayarannya gimana tuh? Masing-masing vokalis satu-satu atau ya? Iya, ke rekening masing-masing mereka. Mas Dani, soal rider sendiri secara pribadi atau secara Dewa, ridernya Dewa dan Mas Dani itu seperti apa sih? Boleh tahu? Karena kan sekarang suka banyak nih rider yang dari artis yang bocor dan dari Mas rider dari Dewa dan Mas Dani ini sendiri. Ada permintaan khusus nggak kepada promotor untuk menyediakan apa segala macam pas lagi manggung? Nggak ada sih. Hah? Atau sesuatu yang khusus harus ada seperti apa gitu, Mas? Ya nggak ada sih. Kayak buat ritual-ritual gitu kali, Mas? Nggak ada. Vitamin atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada kelapa. Jadi buat tahu kalau misalnya dikenalin di dunia musik juga? Belum tahu. Udah ya. Makasih.